Hey, behöver du hjälp? Jag vet, för att den är för jul, kort, och den här är lokal. Och sen den här domestic och internationell. Ja, akkurat. Ja, när den ska till Drottningholm, då kan den gå där då? Ah, ja, ja precis. Mas dan Mas Bro, tahukah kamu kalau di Swedia itu setiap bulan Desember akan ada kotak pos yang beda. Jadi ini adalah kotak pos yang untuk apa ya? Yang ini dodol nggak ngerti. Ini lokal dan yang ini bisa domestik atau internasional. Dan kalau di bulan Desember itu biasanya ada tambahan kotak pos lainnya yaitu khusus untuk khusus untuk Yul, maksudnya khusus untuk ngirimin surat atau ucapan Natal. Jadi ini hanya ada di bulan Desember. Adem John. Ini dia salah satu contoh lain di mana kotak posnya ada yang untuk khusus Yul ala atau alau lagi atau untuk kartu Natal. Ini untuk lokal, ini untuk domestik dan internasional. Tahukah kamu kalau ini adalah tempat sampah yang canggih yang ada di Swedia, terutama di kota Stockholm ya. Jadi tempat sampah ini bisa mengirimkan sinyal ke petugas kebersihan. Dan kalau kalian lihat di sini ada sinyal yang warnanya biru, itu menandakan tempat sampah ini masih bisa ditaruhin sampah lagi. Tapi kalau sinyalnya warna merah, berarti tempat sampah ini sudah penuh, jadi siap untuk dikumpulin. Oke, jadi berhubung sekarang aku ingusan ya kan, jadi aku udah amat ya, semua orang pada ngeliatin. Mau. Jadi ini juga agak-agak kotor. Tahukah kamu kalau mobil yang ada di belakangku itu adalah mobil pembersih salju yang ada di atas gedung-gedung tinggi di Swedia. Jadi kalian kalau liburan di Swedia harus hati-hati ya, karena di Stockholm itu banyak gedung-gedung tinggi dan biasanya banyak, kalau misalnya musim salju kayak gini, saljunya akan tinggi dan di beberapa tempat itu akan rawan terjadi longsor salju. Jadi kalau misalnya kalian jalan gitu, jangan di pinggir-pinggir, mending kalian cari jalan yang ada di tengah supaya tidak kena longsoran salju. Bahkan kadang longsoran saljunya itu bisa berubah kayak kristal gitu. Jadi ada kasus di mana orang sampai terbunuh gara-gara kejatuhan es yang beku dari atas langit-langit. Ih, serem banget kan? Tahukah kamu? Jadi di setiap bulan Desember menjelang Natal itu akan selalu ada yang namanya pasar Natal atau Yule Market, di mana orang-orang bisa menjual apa? Kenapa sih kakiku gini? Di mana orang-orang bisa menjual? Oke, ada yang lewat. Oh my god. Jadi setiap bulan Desember atau menjelang hari Natal itu biasanya akan muncul namanya pasar Natal atau biasa disebut dengan Yule Market kayak gini nih. Jadi pasar dadakan di mana orang bisa menjual kayak makanan, terus souvenir dan segala macam kerajinan. Jadi macam-macam bisa dijual di sini. Oke. Tahukah kamu disinilah lokasi di mana biasanya Greta Thunberg adalah salah satu aktivis lingkungan di Swedia yang masih muda itu. Dia biasanya hari Jumat duduk di depan kantor parlemen di Swedia untuk menyampaikan aspirasinya tentang kekhawatirannya dia mengenai lingkungan. Dan
Di sini sebenarnya di depan sana ada pintu masuknya gitu, tapi ada yang jaga di luar, jadi aku takut. Nggak usah lah ya, kita rekam-rekam di sana. Tahukah kamu kalau di musim dingin kayak gini, biasanya kan malamnya cuman... Tahukah kamu kalau di musim dingin gini, biasanya siangnya itu hanya sebentar dan sebagian besar itu adalah gelap. Jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan di sekitar Stockholm, jangan lupa untuk membeli ini. Ini adalah kelap-kelip. Nah, jadi nanti kalau waktu udah gelap, kalian bisa aman gitu. Jadi nggak ketabrak orang. Kadang-kadang kan, kadang-kadang orang-orang di sini tuh kayak nggak perhatian gitu loh. Biasanya bentuknya bisa kayak gini, bling-bling, atau mungkin di sini, di lengan, atau mungkin kayak rompi gitu kalau kalian misalnya lari. Jadi, supaya kalian tetap aman di jalanan. Tahukah kamu? Tes. Tes, tes. 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 Tahukah kamu? Tahukah kamu ini adalah pusat perbelanjaan yang ada di Swedia? Jadi sepanjang 2-3 km ini adalah pusat perbelanjaan yang ada di Stockholm. Dan kalau kamu mau belanja-belanja, wisata belanja, disinilah tempatnya. Karena semua brand yang ada di Swedia terutama atau di dunia itu ada di kawasan ini. Kalau misalnya yang agak branded-branded dikit agak kesana sih sebenarnya. Dan tahukah kamu bahwa di kawasan ini pernah terjadi yang namanya serangan teroris, di mana ada teroris yang membawa atau membajak apa namanya truk dan kemudian melintasin wilayah yang ramai dan padat orang ini dan menabrak semua orang yang dilewatinya. Ngeri kan? Hey, tahukah kamu? Tahukah kamu kalau aku itu ngabisin 40 kroner untuk bikin video ini? Jadi tolong kalian subscribe dan bagikan video ini supaya banyak yang nonton, komen yang banyak juga supaya YouTube membagikan ke lebih banyak orang lagi. Karena kalau kalian gak subscribe, gak komen, gak balik modal, say. Hey hey, sosial eksperimen. Kita lihat ya, apa ada yang mau. Ini adalah cara ngemis baru, yaitu dengan meminta orang untuk bersedia di interview tentang kerjaannya. Kira-kira berhasil nggak sih banget menciduk orang-orang di Swedia? Tahu nggak kalian, aku tuh udah nanyain 10 lebih orang yang lewat di sini, tapi nggak pakai kayak gini, karena mereka kayaknya nggak mau baca kalau pakai kepanjangan kayak gini. Jadi aku nanya satu-satu, tapi... Dari 10 orang gak ada yang mau orang sini diinterview.